Her, gue gak mau tahu ya. Balikin duit gue. Iya, Her. Percuma gue bayar aplikasi lo. Gak bisa digunain lagi. Salah lo sendirilah. Lagian aplikasi pakai pada dibocorin. Pantas aja kantor curiga. Lah, siapa yang bocorin? Firman, ngapain lu ikutan kesini? Dia juga mau nuntut lu. Karena aplikasi yang lu bawa udah gak bisa jalan. Nuntut? Nuntut apaan? Sejarahnya gua gak pernah ngasih aplikasi ke Firman. Oh, gua ngerti sekarang, gua ngerti. Lu yang udah ngebocorin semua ya? Sampai kantor tahu. Mata-mata lu ya? Emangnya kalau iya kenapa? Lu kan, lu denger kan? Jangan nyalain gua. Nih, salahin Firman. Gara-gara dia, aplikasi kita nggak jalan. Oh, jadi lu, Man, yang ngebocorin kita. Udah, ajar aja. Dia juga mau nuntut lu. Karena aplikasi yang lu bawa, udah nggak bisa jalan. Nuntut? Nuntut apaan? Sejarahnya gue gak pernah ngasih aplikasi ke Firman. Oh, gue ngerti sekarang, gue ngerti. Lo yang udah ngebocorin semua ya? Sampai kantor tahu. Mata-mata lo ya? Emangnya kalau iya kenapa? Lo kan, lo denger kan? Jangan nyalain gue. Nih, salahin Firman. Gara-gara dia, aplikasi kita gak jalan. Oh, jadi lo, Man, yang ngebocorin kita. Udah, ajar aja. Hei, berantem. Ya ampun, no. Pada kenapa nih, eh? Gue gak mau berantem. Pada kenapa nih, Man? Hah? No. Nyerang lu ya? Iya. Waduh, gak tau malu lu ya. Her, gue bawa pesen dari Mbak Prima buat lu. Lu udah dipecat dari OK Jack. Nih, berkas-berkas jaminan lu. Satu lagi, jangan lupa balikin semua atribut OKJ, kalau enggak lu bakalan dilaporin polisi sama Mbak Prima. Lu juga berdua harusnya malu tau enggak? Aplikasi yang lu beli ini ngerugin driver lain. Terus kita gimana? Udah, lu ketemu aja Mbak Prima. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bikin malu aja. Eman, yuk.